tingkatkan kompetensi yang ada di diri kita, upgrade skill sebanyak mungkin selagi kita masih muda. Nah, kisah ini saya terinspirasi dari salah satu coach saya yang bernama Coach Nano. Beliau pernah berpesan, investasi leher ke atas itu tidak akan ada pernah ruginya. Jadi ketika Anda masih muda, perbanyaklah banyak-banyak belajar. Memang belajar itu menyakitkan, belajar itu sesuatu yang gak enak, tapi harus dipaksakan ya guys. Karena kalau kita nggak dipaksakan, hidup kita akan seperti ini terus ya. Jadi hidup kita bisa ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini akan berdampak untuk masa depan. Jadi ketika kita hidupnya leha-leha atau kita sudah puas dengan apa yang kita miliki, artinya kita tidak akan pernah menjadi orang yang lebih dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Jadi perubahan itu bisa dirasakan setelah kita melakukan sebuah inovasi pada diri kita. Ya, jadi jangan pernah kita merasa kita pintar. Orang yang merasa pintar itu berarti menandakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak mau belajar. Orang yang merasa dirinya kekurangan, arti kekurangan ilmu, dia akan selalu mencari ilmu baru. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu baru, terus kita mencari ilmu baru lagi. Atau ketika sudah kita menguasai ilmu yang baru, kita cari ilmu baru. Oke guys, seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi, terus gali-gali potensi yang ada di kalau kata Meridiana, manusia itu memiliki sejuta potensi jika kita ingin mengembangkannya. Jika kita ingin mengembangkannya, insya Allah apapun yang kita inginkan pasti mampu. Itu aja.